Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 9.53 pagi Selasa bagi memberi keterangan berhubung isu penyelewengan dana Yayasan Akal Budi. Ahmad Zahid yang juga Ahli Parlimen Bagan Datuk tiba dengan menaiki sebuah kereta pelbagai guna MPV jenis Toyota Velfire. Bekas Timbalan Perdana Menteri itu dikehendaki hadir oleh SPRM bagi memberi keterangan dan membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna dana yayasan lebih RM800,000 dipercayai bagi membayar kad kredit miliknya dan isterinya. Pada Isnin, Ahmad Zahid turut berada di Ibu Pejabat SPRM bagi membantu siasatan berhubung keterangan dibuatnya ketika bertemu dengan wakil keluarga Raja Arab Saudi pada 2015. Ahmad Zahid pada sidang media pada Isnin memaklumkan siasatan berhubung isu berkenaan sudah selesai dan beliau berharap persepsi yang melanda rakyat mengenai isu berkenaan selama ini dapat dirungkai oleh SPRM. Thank you.